Jembatan Cisomang Lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang Baru. Suasana di dalam gerbong ada ruang sendiri untuk bagasi. Pertama, persiapan berangkat. Barang bawaan Anda. Kedua, ada arahan dari petugas kayak naik pesawat aja. Automatic window. Untuk pengoperasian automatic satu dapat menghubungi petugas. Kereta pengalaman ini juga dilengkapi dengan toilet eksklusif yang berada di belakang Anda. Kereta pengalaman juga tersedia minibar. Ada pula fasilitas yang Anda akan dapatkan. Ini dia toiletnya. Luas banget cuy. Lagi mau dibagiin snack dan minuman. Bikin Allah suasana di perjalanan jadi serba terang benderang. Yeay, dapat snack isi bolu dan roti, air mineral dan jus. Gak ada meja permanen sih, jadi pakai tepi jendela buat taruh makanan dan minuman. Bersiap memasuki terowongan sasak saat. Pemandangan jangan ketinggalan. Wah, gelap coy. Suasana di terowongan sasak saat. Jembatan Cisomang Lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang Baru. Next, Imbatan Cisomang. Dan alam yang nampak dari ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat diabadikan sebagai dua karya Anda. Terima kasih. Wah, karena dominan jendela, jadi mau lihat dari sudut manapun tetap indah. Kayak lihat kamu ketiduran bangun udah di Bekasi. Barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di rangkaian kereta. Sampai jumpa kembali. Sudah di gudang dia. Berikutnya.
Persiapan stasiun Gambir. Ya, beginilah, teman-teman. Menurut kalian worth it gak? Sekali jalan 500. Coba komen ya. See you on the next video.